Hei Ragata, aku lapar Ragata. Iya, aku juga lapar Jax. Oh iya, kita suruh adikmu untuk mencari makanan gimana? Ide bagus itu Ragata. Hei adikku. Ada apa Abang Jax? Adikku, kamu coba cari deh bahan makanan. Kami lapar. Oh, tapi Bang Jax, aku kan masih kecil. Udah, pergi aja sana. Oh, gitu. Aku akan coba deh pergi. Apa ya yang enak? Tunggu. Itu ada manusia. Coba deh. Aku lapar kan? Aku makan aja mereka. Aku bukan Jax, aku adiknya. Aku makan kau. Wah, nyom-nyom. Lezat. Sekarang giliran yang itu. Wah, enak sekali ternyata. Tapi udah habis. Kalau gitu aku tunggu dulu deh orang-orang yang lewat sini. Kalau ada orang yang lewat sini, akan aku antar ke tempat Kak Ragata dan Abang Jax. Aduh, sepertinya aku datang terlambat. Pasti bakalan dimarahin nih. Kalau gitu aku coba masuk dulu deh. Semoga gak dimarahin. Ampun Mio, cepat duduk sana. Aduh, kamu ini ada pemberitahuan penting. Kenapa kamu bisa telat, ah? Iya, aku minta maaf. Kim, ada acara apa ini? Ada misi sepertinya, kata Agent Karya. Oh, misi ya. Jadi misi kalian kali ini adalah mencari tahu penyebab orang-orang hilang ya. Apa kalian mengerti? Ngerti. Hai Ragata, kenapa ya adik aku lama sekali? Apa yang dia lakukan? Entahlah, aku juga gak tahu. Oke, sekarang Mio, kamu menyelesaikan misinya. Lah, kok jadi aku? Yaudahlah, itu karena kamu terlambat. Sekarang cari tahu kenapa alasan orang-orang menghilang. Kamu ngerti? Ah, baiklah, kalau gitu aku pergi dulu. Aku lewat mana dulu nih? Orang-orang hilang katanya lewat situ. Tunggu sebentar. Kok ada yang aneh dengan mobilku? Ya ampun, ternyata mobilku ini kehabisan bensin. Jadinya mogok deh. Aduh, kan tiba-tiba berhenti. Memang habis bensin. Gimana ya caranya untuk memperbaiki mobil ini? Mana tidak ada lagi pom bensin di sekitaran sini. Apa yang mesti aku lakukan ya? Aduh, bikin aku jadi tambah bingung. Mesti ngapain? Ya elah. Wah, itu ada orang. Aku akan bawa dia deh ke tempat Kak Ragata dan Bang Jax. Hai. Wah, kau Jax ya? Bukan, aku bukan Jax. Aku adiknya. Ayo ikut denganku. Lepaskan aku. Kamu mau bawa aku kemana? Please lepaskan aku. Jangan bilang kau mau membawa aku pergi ke tempat mereka ya. Iya, aku akan mengantarmu ke tempat Kak Ragata. Jangan bilang kamu yang membuat orang-orang hilang. Iya, memang benar. Kak Ragata, Bang Jax, aku sudah membawanya. Bagus, hebat kau ternyata adikku. Iya, hebat. 2 jam kemudian. Agent Karya, ada yang aneh nih. Kok dari tadi Mio masih belum balik ya? Sudah 5 jam misi ini dijalankan, dia masih belum balik-balik. Iya kan teman-teman? Iya Yuta, ada yang aneh ini. Kalau gitu aku permisi cari dia. Yuta, kamu hati-hati juga ya. Iya, aku akan berhati-hati. Tunggu dulu, coba kita periksa Mio pergi ke arah mana. Aduh. Ada kemacetan tuh. Ada apa itu? Macet karena apa ya? Hei, cepat, mobil yang ada di depan. Mobil di depan, aduh, kenapa mogok begini? Lah, ini kan mobil Mio. Tolong aku. Tunggu bentar. Aduh, aku akan coba tanya dulu nih kepada Bu Polisi. Halo, Bu Polisi. Oh, ada apa? Kenapa kamu datang tergesa-gesa gitu? Aku jadi bingung. Ini Bu Polisi, aku mau nanya, ada Mio nggak di sini? Mio nggak ada tuh. Aduh, tapi kalau kemacetan yang ada di sana, Bu Polisi tahu nggak kejadiannya karena apa? Lah, nggak tahu juga Yuta. Aduh, aku jadi bingung nih. Coba dulu deh aku tanya kepada orang yang ada di sana tadi. Sepertinya dia mengetahui tentang kejadian ini. Kenapa mobil Mio mogok di situ? Oke dah, kalau gitu sekarang aku akan langsung pergi menuju ke tempat tadi. Itu ada mobil. Kalau gitu aku akan bertanya. Hei, lepaskan mobil ini. Aku tadi melihat ada orang lewat dari sini dengan cara terbang. Apa? Ada orang terbang ya? Iya, dia menuju ke tempat gua. Ini sudah pasti Mio ditangkap ini dengan monster. Gak bisa dibiarin. Aku harus segera menolong Mio. Wah, ternyata guanya masih lumayan jauh. Tapi gak apa-apa, aku sudah sampai. Dan
Itu kenapa ada pintu di gua? Seingatku tidak ada pintu seperti ini. Aku akan masuk. Hei kalian. Siapa itu? Wah. Bang, itu siapa ya? Hei, kau siapa? Bang Yuta, tolongin aku. Sepertinya dia adalah abang dari orang ini. Hei, cepat kalahkan dia. Bentar. Dasar, kalian pikir kalian bisa ngalahkan aku? Rasakan ini. Ya ampun. Kenapa dia kuat sekali? Aduh, gimana ini? Wah, Bang Yuta, terima kasih banyak sudah menyelamatkan aku. Iya, Mio, syukur aja kamu baik-baik saja. Tapi kenapa kamu bisa kena tangkap dengan dia, Mio? Entahlah, aku juga gak tahu. Intinya cepat kita balik ya, Bang Yuta ya. Iya dah, kalau gitu, mari kita pulang. Dasar, ada-ada aja monster-monster itu.